warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membuat FPG fermented plant juice. Ini untuk salah satu input untuk membuat IMO 3. Dari IMO 2 kita tingkatkan jadi IMO 3 menggunakan input-input, salah satunya adalah FPG. FPG ini digunakan dari pucuk daun tanaman. Hari ini kita pilih daun kelor karena ini tersedia di sekolah. Kenapa kita gunakan ini? Karena pucuk daun ini mengandung zat yang bagus untuk pertumbuhan vegetatif. Nah, maka kita ambil pucuk daun ini untuk kita ekstrak menggunakan fermentasi gula, bukan gula merah. Ambil pucuk-pucuk ya. Ambil pucuk. Jadi seperti biasa, jika kita menggunakan bahan 1 kg, maka gunakan gula 1 kg. Sebanding ya. Perbandingannya harus sama. Atau lebih sedikit. Ini kita ambil yang paling ujung yang mudah. Ini daun kelor ya. Daun kelor. Jadi lu jantit apa ke IMO 2, jebujuk IMO 3. Kita persiapkan bahan leh, bahan input. Ini kasih kami hansi pe acok lo. Bunik ham dah lo, acok lo. Acok lo yang nyong. Ya, dia ini dah. Ha? Dah pula orang dia, apa benda dia? Dia orang apa benda? Mari yang pergi cucu ni dah. Sayang dah apa lagi ni. Cucu ni. Cucu ni. Ayuh dah macam apa tu? Papa ada curai ni. Jadi ingat bahan gula yang digunakan sesuai dengan jumlah bahan. Si enak. Berarti gula paket enak sih. Ya, bodan tujuannya untuk perangsang tumbuh tanaman. Bes. Kira mah eh. Usan roh ramah yo. Ha? Uma hanap lu ni ke? Boleh. Ima dia bukan kena 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 hati. Kan gam lewat. Ya un waon ke bulan waon ji. Tadi satu benda satu. Man hai di urai ke lepas tu ulah. Yang buh juga pisang. Jadi hak menyenit gula, hak di bawah. Kini yang dengan cik elmo, lagi elmo kini yang jauh hana hambe lagi. Dia ke pun kan? Dia ekstrak itu, itu dia ke iya, iya dia nak cakap. Ampasnya dah boh. Aci rapat aku arwah. Ya garaji. Kau tu nak kau. Tu nak betul ni. Naiklah lagi. Ya salah satu bahan untuk dapat IMO 3. Jadi IMO 2 tingkat IMO 3 pakainya. Ni untuk yang ada nama-nama kreng, capi-capi keting, dia buat. Eh. Tapi ni urgo ada yang gula pernah ni ambil hanaji ada tatal lagi. Okey.
Ini kaji apa? Kaji apa? Jadi itu yang dah cok, iya ji. Order nah, kemudian disimpan selama 1 minggu. Nah, 1 minggu. Tang ni kau mendang, ha? Hai ni mendang, ni mendang. Ramai, ramai ni. Kemudian tutup ini dikasih lubang sedikit ya. Kasih lubang supaya ada keluar masuk udara. Tapi jangan besar kali lubangnya. Yang 2 borong. Ah, 2 borong. Oke, kemudian ditutup dan dituliskan label ya. Label sudah ditulis ini. Namanya coba baca apa nih? FPG. Hana mesti enggak mesti daun kelor. Daun apa aja bisa. Ya. Daun muda yang masih lembek. Jadi digunakan gula untuk fermentasi tumbang ekstra zat-zat yang ada dalam daun muda. Nanti dosis penggunaannya 1 sendok per liter air atau 1,5 mili. Kalau ini kan sudah mencair nanti jadi air. Nah, yang mencair diambil, disaring nanti ini, disaring. Jadi kalau diambil milinya 5 mili per liter air. Kalau pakai sendok menggunakan langsung 4-4-nya 1 sendok per literai. Jadi ini masih dalam rangka menerapkan teknologi pertanian Korea, ya. KNF. Bisa satu input untuk membuat IMO 3.